CS tuh apa? BCS apa? Berarti itu. Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Bersama-sama saya pada hari ini ialah pegawai-pegawai Pesuruhjaya Suruhanjaya Pelayanan Malaysia sebelah kanan saya dan Datuk Setiausaha SPA Datuk Elias, Timbalan Setiausaha Abang Nizaruddin, pegawai undang-undang Tuan Azizan. Ini adalah kenyataan media mengenai urusan pelihara air kecil Parlimen P078 Cameron Highland. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia pada 13 Disember 2018 telah menerima perakuan daripada Mahkamah Pilihan Raya mengenai pengisytiharan bahawa keputusan Pilihan Raya bagi kerusi Parlimen P078 Cameron Highland yang diadakan pada 9 hari bulan Mei 2018 adalah terbatal. Sehubungan dengan itu, SPR juga telah membuat pemakluman rasmi kepada Speaker Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Muhammad Arif bin Yusof pada 17 Disember 2018 berhubung dengan kekosongan luar jangka kerusi Parlimen tersebut. Selaras dengan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, SPR akan mengadakan satu pilihan raya kecil bagi mengisi kekosongan kerusi tersebut
dalam tempoh 60 hari dari tarikh kekosongan yang ditentukan oleh SPR, iaitu mulai 15 Disember 2018. Bagi maksud menjalankan pilihan raya kecil ini, SPR pada hari ini telah mengadakan mesyuarat khas dan telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar REIT ialah pada hari ini, 19 Disember 2018. Hari penamaan calon ialah pada 12 Januari 2019, hari Sabtu. Hari mengundi awal ialah pada 22 Januari 2019, hari Selasa. Dan hari mengundi ialah pada 26 Januari 2019, hari Sabtu. Tempoh berkempen yang ditetapkan adalah 14 hari, bermula pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 25 Januari 2019. Bagi urusan permohonan undi pos luar negara dan dalam negara, tarikh buka dan tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut. Tarikh buka ialah pada 19 Disember 2018, hari ini. Tarikh tutup ialah 11 Januari 2019, hari Jumaat. Bagi menjalankan proses pilihan raya kecil ini, SPR telah bersetuju untuk melantik pegawai daerah Kamera Highland, Yang Hormat Datuk Haji Ishak bin Mat Napis, sebagai pegawai pengurus pilihan raya kecil Parlimen P078 Kamera Highland. Beliau akan dibantu oleh 6 orang pegawai penolong pegawai pengurus. SPR juga telah bersetuju menubuhkan 4 pasukan penguat kuasa kempen pilihan raya PPKPR untuk memantau semua aktiviti kempen pilihan raya sepanjang tempoh rasmi berkempen. Pasukan PPKPR ini akan dianggotai oleh wakil-wakil daripada pihak polis, pihak berkuasa tempatan, wakil-wakil calon yang bertanding dan juga pegawai SPR. SPR akan menggunakan bilik gerakan pejabat daerah dan tanah Cameron Highlands sebagai pusat penamaan calon. Manakala pusat penjumlahan rasmi undi pula adalah di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Cameron Highlands. Untuk memudahkan proses penamaan calon, saya menggesa kepada bakal-bakal calon yang ingin bertanding dalam PRK P078 Kamera Highland ini agar mengisi dan membuat semakan awal pengisian borang tersebut dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri Pahang sebelum hari penamaan calon. Selain itu, bakal-bakal calon juga adalah dicadang untuk membuat pembayaran deposit lebih awal. Ini adalah bertujuan untuk memastikan semua proses penamaan calon dapat diselesaikan lebih awal dan memastikan proses penamaan calon pada hari penamaan calon dapat berjalan lancar. Walau bagaimanapun, adalah diingatkan bahawa kertas penamaan calon yang telah lengkap diisi dan disemak oleh pejabat pegawai pengurus itu hendaklah dikemukakan oleh calon atau penyokong atau pencadangnya semasa hari penamaan calon di pusat penamaan calon yang telah ditetapkan oleh SPR. Buat kali pertama dalam sejarah pilihan raya, pada PRK ini, SPR akan menyiarkan proses pengiraan undi secara langsung melalui media sosial SPR seperti Facebook dan Instagram dengan mengambil kira kesesuaiannya di satu saluran di pusat mengundi yang dipilih. Usaha ini adalah sebagai satu pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai proses pengiraan undi semasa pilihan raya. Selain daripada itu, SPR juga akan menyiarkan kepada umum keputusan awal pilihan raya kecil, iaitu keputusan yang tertakluk kepada pengesahan melalui laman portal SPR dan juga paparan skrin di pusat penjumlahan rasmi undi. SPR juga prihatin dengan kesulitan yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya OKU pada hari mengundi. Oleh itu, pada PRK ini, golongan berkenaan akan mengundi di saluran 1.
Seramai 385 orang pengundi OKU telah dikenal pasti dan mereka adalah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM. Untuk mengendalikan PRK ini, selama 811 orang petugas telah dilantik untuk mengendalikan proses PRK P078 Cameron Highland. Manakala sebanyak 31 buah pusat mengundi yang mengandungi kesemuanya 88 saluran akan digunakan untuk kemudahan mengundi. PRK ini dianggarkan memerlukan peruntukan sebanyak RM3.5 juta. Daftar pemilih pilihan raya yang akan digunakan untuk PRK ini adalah sehingga suku ketiga tahun 2018 yang dikemas kini sehingga 14 Disember 2018. Data pemilih tersebut mengandungi 32,009 orang pemilih berdaftar yang terdiri daripada 31,750 orang pengundi biasa, 247 pengundi awal dan 12 orang pengundi tidak hadir luar negara. Dalam pemilih tersebut, daftar pemilih tersebut akan mula dijual pada 7 Januari 2019. Pada tarikh yang sama, para pengundi boleh membuat semakan daftar pemilih untuk mengetahui maklumat pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan mereka melalui laman portal SPR di www.spr.gov.my atau menelefon ke talian 03-8892-7018 atau melalui SMS 15888 ataupun melalui aplikasi MySPR Semak. Pada PRK ini juga, SPR turut menawarkan kepada mana-mana pertubuhan bukan kerajaan, NGO atau mana-mana badan yang berminat untuk menjalankan pemerhatian ke atas proses ke atas penjalanan proses PRK ini bermula dari hari penamaan calon sehingga keputusan pilihan raya diumumkan. Mereka dibenarkan untuk membuat pemerhatian seperti di pusat penamaan calon, pusat mengundi, tempat pengiraan undi dan pusat penjumlahan rasmi undi. Selain itu, mana-mana badan yang berminat untuk menjadi pemerhati pilihan raya kecil ini boleh mengemukakan permohonan kepada SPR. Tarikh tutup permohonan sebagai pemerhati tempatan ini ialah pada 31 Disember 2018. Bagi menggalakkan mengundi supaya keluar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi, SPR akan melaksanakan kempen Jom Kita Undi melalui pelbagai saluran media termasuk di media elektronik, media sosial, media cetak, hebahan melalui siar raya dan pemasangan kain rentang di lokasi-lokasi strategik seperti di tempat-tempat tumpuan awam, hentian bas dan lain-lain tempat yang bersesuaian. Bagi PRK ini, SPR mensasarkan 70% pengundi akan keluar mengundi. SPR juga memohon kerjasama semua pihak termasuk pihak media dan parti-parti politik agar turut mengambil langkah untuk menyeru dan menggalakkan pengundi supaya keluar mengundi pada hari mengundi. SPR juga akan meneruskan penambahbaikan seperti berikut. Disediakan 2 saluran khusus bagi pengundi yang berumur 60 tahun dan ke atas di setiap pusat mengundi. Memanjangkan tempoh masa pengundian dari jam 8 pagi hingga 5.30 petang berbanding jam 5 petang sebelum ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pusat mengundi yang akan ditutup lebih awal iaitu antara jam 1 petang hingga 4 petang. Menambah saluran mengundi di pusat-pusat mengundi yang mempunyai jumlah pemilih yang ramai, bagi PRK P078 Cameron Highland ini, sebanyak 18 saluran baru diwujudkan bagi mengelakkan jumlah pengundi terlalu ramai di satu-satu saluran menjadikan keseluruhannya adalah 88 saluran berbanding 70 saluran pada PRU ke-14. Penambahan petak undi di dalam tempat mengundi atau saluran kepada 3 petak undi di mana amalan sebelumnya adalah 2
petak undi sahaja. Maklumat-maklumat lain berhubung dengan pilihan raya kecil ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa oleh SPR. Sekian, terima kasih. Saya buka kepada apa-apa soalan yang berbangkit. Okay. This will be your first by-election that you announced as the chief. Okay. Yeah. And you did announce that it's going to be live telecast for the general election result. Yeah. Could you explain a bit more on this and also what other new things would be introduced in this by-election? Live telecast itu adalah satu inisiatif SPR dan juga pihak sekretariat untuk membuat proses pengiraan undi lebih telus dan untuk juga create awareness ya di pihak umum tentang proses pengiraan undi. Kita cuma membuat percubaan hanya di satu saluran kerana infrastruktur broadband dan internet mungkin agak terhad di kamera highlight, tetapi insyaAllah di masa hadapan mungkin kita akan lebihkan lagi saluran-saluran yang terlibat. Okay, saluran yang mana yang akan digunakan untuk live telecast? Kita akan pastikan saluran yang berkenaan. Tadi yang dikata ada a few pusat mengundi yang akan tutup lebih awal, ya. Antara pukul 1 hingga pukul 4, kenapa ya? Ya. Itu ialah pusat-pusat mengundi yang agak terpencil di mana kita terpaksa menggunakan helikopter untuk membawa kertas-kertas undi dan sebagainya. Jadi kita perlu menutup pusat-pusat mengundi itu terlebih awal untuk memastikan pengiraan undi, proses pengiraan undi dan pengisytiharan result keputusan berjalan lancar dan boleh dibuat terlebih awal dan tidak lewat. Okay. Adakah ini tempat yang kebanyakan pengundinya orang asli atau orang asing? Ya. Maaf, tadi ada soalan tentang proses pembaharuan yang lain. Yes. Saya perlu terangkan sedikit tentang proses pencalonan. Mengikut peraturan yang sedia ada, proses pencalonan ialah di antara pukul 9 hingga 10 pagi di pusat penamaan calon pada hari penamaan calon. Ya? Tetapi untuk pilihan raya ini, kita menggesa agar calon-calon semasa pergi membayar deposit, mengambil borang pencalonan dan diisi di situ juga. Ataupun diisi kemudiannya dan dibawa kembali kepada pejabat tersebut untuk diberikan kepada pegawai SPR supaya pegawai SPR dapat menyemak borang tersebut pre-checking. Ya. So apabila disemak dan semuanya betul, maka borang itu akan dikembalikan kepada calon. Jadi calon pada hari penamaan calon, sama ada beliau sendiri, penyokong beliau atau pencadang beliau, boleh datang ke pusat penamaan calon membawa borang tersebut. Dan itu akan menyenangkan proses penamaan calon dan hanya membuat proses penamaan calon pada hari penamaan calon itu cuma satu formaliti. Ya, ini juga akan memberi peluang kepada parti-parti dan calon-calon yang mungkin parti-parti yang mungkin calonnya tak qualify untuk menggantikan calon yang lain. Ya. So ini juga adalah satu inisiatif baru. Ini kali pertama kita berbuat demikian. Tapi perlu saya ingatkan, walaupun borang itu telah disemak pre-check, calon tersebut mestilah menyerahkan borang itu pada hari penamaan calon di pusat penamaan calon. Kerana pre-checking ni bukan formal, cuma inisiatif kita untuk membantu semua pihak-pihak yang terlibat supaya membuat pencalonan yang betul dan juga supaya proses penamaan calon pada hari penamaan calon itu lancar. Kita cuma ada sejam, hingga 9 hingga pukul 10 pagi. So ini adalah satu inisiatif baru. Apa yang disemak dalam pre-checking itu? Semak butir-butir di dalam di dalam borangnya, nama IC number,
pencadang dan penyokong, sama ada mereka qualify untuk menjadi pencadang dan penyokong dan sebagainya. Ya. Bilakah calon bakal-bakal calon ni boleh membuat keputusan demikian? Esok boleh start tomorrow or bila-bila masa dari hari ini? Saya? Masih. Mengikut undang-undang, kegagalan untuk memfailkan penyata akaun di dalam masa yang ditetapkan mempunyai dua kesan. Satu kesannya, beliau tidak akan dapat bertanding dalam masa 5 tahun akan datang. Keduanya, ianya merupakan satu kesalahan jenayah. Jadi, kita membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya. So, yang tak hantar ni boleh tak diorang dihalang daripada masuk ke dalam dewan? Cuma calon-calon yang boleh masuk ke dalam dewan ataupun penyokong atau pencadangnya, kan? Ya. Yeah. Tak hantar boleh mengundi. Yang tak hantar tidak boleh jadi calon. Yang tak hantar tidak boleh jadi calon. Ada soalan lain? Tapi dia tak akan hilang kerusi lah. Kalau dia pegang kerusi dia. Kalau dia memegang kerusi, hilang. Maka akan hilang kerusi dia. Tak, dalam sekarang. Sekarang ya. Kalau tidak penyerang. Tapi tidak ada sebenarnya pemegang kerusi yang gagal menghantar. Pemegang kerusi semua hantar. Yang bukan pegang kerusi saja yang tak hantar. OKU tadi berapa? 385 ya. Salah satu. Ya. Kalau kita tahu geografi di Cameron Highlands agak terhad kalau kita kata weather, powder, mungkin apa SPR punya perancangan juga rescue weather and everything. Ya. Geografi. Ya, kita sedar akan risiko weather yang tidak menentu. Kita akan pastikan bahawa pusat-pusat pencalonan dan tempat-tempat yang digunakan setakat yang boleh dipastikan agar adalah tempat-tempat yang tidak akan mempunyai kesan daripada keadaan weather yang tak menentu tu. Tapi ialah weather ni bukan di dalam kawalan kita, tapi kita akan sediakan apa-apa plan B yang boleh disediakan untuk betul mengurangkan risiko daripada weather ni. Ada okay. Apa-apa lagi? Okay. Tak ada? Kalau tak ada, terima kasih. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang berusaha seterusnya kita akan mengadakan majlis penyampaian wadikah kepada pegawai pengurus. Dipersilakan yang berusaha tuan pengurusi yang berhadir.